Oke, langsung saja kita melakukan pemantikan paku dulu. Paku ini buat penarikan benang. Langsung kita pasang benangnya, lalu kita ukur ketebalan buat adukannya. Di sini saya mau pakai tali air, jadi rata sama dinding atas. Langsung kita lot, kita ukur biar sama tebalnya. Di atas 4 cm, dibuang 4 cm ukuran lotnya biar sama. Ini harus sama guys, biar lurus semua, biar nyiku temboknya. Lalu kita lot lagi sebelahnya. Kita ukur lagi, kita lot. Ini harus benar ngelotnya, harus sama. Langsung kita ukur keramiknya. Di sini saya memakai keramik 40x25. Kita masangnya kayak gini. Ini karena keluaran terbaru. Langsung kita ukur dari bawah. Kita ambil saja satu keramik tingginya 40 cm dari dasar. Ini saya udah pasang nih benangnya. Adukannya harus tebal, harus padat, jangan sampai kopong guys. Pelan-pelan aja. Ini harus mantep nih adukannya, jangan sampai kopong. Biar dia megang, kita olesin semen keramiknya. Ini kayak gini contohnya. Sebelum memulai video ini, supaya Anda gratis mendapatkan informasi ilmu tentang bangunan, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah, subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Gratis, 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 tidak ada ruginya Anda mendukung channel ini. Selamat menikmati. Nah, ini udah jadi nih. Ini jadi lotan yang pertama, dinding yang tadi yang kita pasang ini udah jadi. Kayak gini hasilnya. Nah, ini harus rata. Sini tali air harus rata dinding. Langsung saja kita masang yang sebelah ini. Ini kita pasang benang lagi. Langsung seperti biasa kita melakukan pemasangan benang. Langsung kita lot lagi, lot harus sama dinding ya benangnya, biar dapat tali airnya. Oke, sama udah ngelot. Kita ukur lagi, tarik 40,
Jepang menangnya, ukuran 40 cm. Ini langsung ikutin dari pinggir aja, ini 40. Nah, langsung kita pasang benang, kita memasangnya dari bawah lagi guys. Pasang keramik enaknya dari bawah, jangan dari atas. Untuk dinding harus benar-benar padat ini adukannya. Keramiknya pun kita olesin semen dulu baru kita tempel. Kasih paku agar tidak turun di natnya, biar sama natnya. Ini kita ganjel dulu nih bawahnya. Oke. Langsung kemudian kita kasih semen, lalu kita pasang semen ini, gunanya biar dia megang, biar dia kenceng, nggak bakalan copot kalau kita olesin semen. Oke, lalu kita ukur lagi. Kita ukur dari benang yang tadi 40, kita ambil di bawah 40 juga buat tarikan benang ukuran 1 keramik. Kita pasang benangnya. Ini harus benar-benar rata.
Oke, ini udah selesai. Ini langsung kita lap keramiknya, jangan sampai ada adukan yang nempel di keramik. Ini biar rapi, biar bersih. Oke, ini udah selesai pemasangan ini. Kayak gini caranya, sangat mudah. Ini keramik keluaran terbaru 2019, masangnya.